dua wasiat Nabi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingatkan kamu ahli keluarga aku, aku ingatkan kamu ahli keluarga aku, aku ingatkan kamu ahli keluarga aku, kata Nabi. Ini sebelum Nabi wafat. Dalam riwayat yang lain dikatakan yang disampaikan ketika berada di padang Arafah. Yakni yang setelah itu Nabi balik, tak lama Nabi sakit dan meninggal dunia. Apa pesanannya? Jaga. Hadis riwayat Sahih Muslim. Orang bila malam bercerita tentang ahli keluarga Nabi, orang akan tuduh orang ini Syiah. Kalau orang cerita tentang ahli keluarga Nabi itu Syiah, maka semua ulama ahli sunnah jadi Syiah. Imam Muslim jadi Syiah, Imam Bukhari jadi Syiah. Jangan menilai sesuatu daripada apa yang orang kata, tapi nilailah kalau sesuatu terkait dengan agama, rujuk kepada nilai kepada sumbernya itu agama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah mengatakan urbuku Muhammadan fi ahli baiti, jagalah hak Muhammad setelah wafatnya kepada ahli keluarganya. Bahagian daripada jaga hak Rasulullah adalah bila mana menjaga hak ahli keluarga Rasulullah. Kita tidak mahu tertipu dengan adanya golongan yang selalu nangkal bendera Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait, tapi dia memperguna Ahlul Bait untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Lalu kita tertipu dengan kelompok ini, kita tak mau cerita Ahlul Bait atau tak mau atau segan nak cerita tentang Ahlul Bait. Atau kalau orang cerita Ahlul Bait, ini Syiah golongan si fulan yang suka cerita Ahlul Bait. Ahli sunnah wal jamaah adalah ajaran kelompok as-sawatul a'zam yang majority di dunia ini yang mencintai ahli bait seperti mana mencintai sahabat, yang kedua-duanya adalah hubungan kait dengan Rasulullah. Ahli bait persahabatannya dan juga kekeluarganya dengan Rasulullah, as-sahabat adalah persahabatannya dengan Rasulullah dan iman mereka kepada Rasulullah. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulnya Allah, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Rasulullah Muhammad, kalau itu orang yang bersama dengan Rasulullah dan Muhammad di zaman Rasulullah, siapa yang bersama dengan Rasulullah waktu itu yang beriman kepada Nabi? Hanya dua golongan saja, tak ada yang lain. Yang beriman betul kepada Rasulullah di zaman Rasulullah, as-sahabah dan ahlul bait. Apa sikap mereka? Apa sifatnya ya Allah? Apa sifat mereka? Itu keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Asyiddah ala kufar, tegas kepada orang-orang kafir, antara mereka saling kasih mengasihi. Antara mereka siapa? Antara sahabat dengan sahabat, antara ahlul bait dengan ahlul bait, antara ahlul bait dengan sahabat, ruhama ubainahum, saling kasih mengasihi satu dengan yang lain. Yang menjadi saksi ahlul bait dan juga sahabat saling kasih mengasihi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Kita dengar orang cerita tentang sejarah sini ahlul bait bergaduh dengan para sahabat, entah dalam kisah perang Siffin, perang Jamal, bla bla, panjang lebar kisah sejarah yang diceritakan. Orang percaya dengan ahli sejarah, tinggalkan kesaksian Allah dalam Al-Quran yang memberitahukan mereka saling kasih mengasihi satu dengan yang lain. Yang menjadi saksi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tahu juga apa yang akan berlaku dalam perang Siffin, dalam perang Jamal, semuanya adalah terkait dengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati kepada Allah. Walihada mereka mengatakan wa majara baina sahabi nasfut. Yang terjadi antara as-sahabah kita patut diam untuk tidak memberikan komen antara mereka, karena mereka ada hubung kait rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajar oleh ahli sunnah untuk menyikapi kepada ahlul bait dan juga ahli keluarga Rasulullah.